Mana perempuan tidak gunakan pukul senjata pada masa itu perempuan pergi jihad fisabilillah membantu orang-orang sakit, merawat orang sakit. Qalala tetapi tidak lakin afdal jihad haji mabrur, tetapi yang sebaik-baik jihad ialah haji yang mabrur. Maksudnya haji mabrur itu merupakan jihad yang paling hebat berbanding di perang fisabilillah. Sebab itu ada persamaan. Pertama persamaan, orang mati di dalam perang fisabilillah dikafankan memakai kain yang ada atau pakaian yang ada pada badannya. Orang meninggal di dalam ibadah dalam ihram dikafankan menggunakan kain ihram. Oleh karena dia masih dalam ihram, orang mati dalam ihram ikut tata larang dia. Laki-laki tidak dibutuhkan kepala, perempuan tidak dibutuhkan mulut. Yang mati dalam ihram sebab ada peribadi mengatakan di akhirat besok mereka dibangkitkan dalam pakaian ihram kalau tidak dalam ihram. Tidak ada itu bertalbiah di akhirat kelak. Saya pun begitu kali lah. Ini cuma haji tidak sama sekolah. Suatu kali tahun 2004. Jemaah haji, tawaf haji. Di balik daripada saya itu bertugas dengan jemaah haji yang tidak ada tempat di Mina. Kami daripada Arafah menuju balik waktu balik Mekah. Sampai di Mekah kita tawaf dulu, tawaf sa'i haji bertahlul awal. Semasa tawaf masuk pusingan ke tujuh. Isteri dia kata, nak dia kata tujuh. Nak obat, dia kata tujuh dah, nak. Kalau kita tawaf satu lagi, kan ragu-ragu, maka kita tawaf satu lagi. Tengah istilah pun kita kata dalam diri haram, depan hajar Allah SWT. Kemudian hebat. Dan saya bawa waktu itu, kalau bawa kita ajar, dia setelah dia teruskan sama dan menolak itu ke ahli mayat tidak ditutupkan kepada kerana dia masih dalam pada masa itu belum ada tawar Allah ada tawar itu ada pengalaman pengalaman seperti itu. Yang ketiga bersih dari dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man hajjal bait hadzal bait falam yafus walam yafsuk kharaja min dhunubi ka yawmi waladathu ummu. Oh, kama qala para wahyu Bukhari Muslim. Sesiapa yang mengerjakan haji di Baitul Haram ini, falam yafu tidak melakukan persetubuhan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan nafsu syahwat. Walam yafsu dan tidak melakukan perkara-perkara dosa, fasik yang saya sebut tadi. Faradat di dunubihi kayau ni wanadat kumuh, maka dia keluar daripada dosa, ukur dosa-dosanya seperti hari yang baru dilahirkan oleh ibu. Maknanya bersih. Syarat kita jaga larangan, jaga akhlak, jaga diri kita semasa berada. Terhormati Allah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tasawuf, membaca pendapat Imam Ghazali tentang haji umpamanya. Perlakuan haji ini satu perlakuan yang cukup tinggi. Istimewa, sebab itu diletakkan hukum terakhir dalam agama. Pergi haji seperti pergi haji. Kita keluar dari rumah pergi haji itu tidak anggap seorang-orang tidak balik lagi. Sebab itu sebelum pergi haji nanti dalam hal sunat saya sebut disunatkan berwasiat atau benda dan segala kesan dan dibuat dipergi kita itu anggap tidak balik dan apabila kita pakai ihram seperti seolah-olah kita bangkit di kubur pada hari mahsyar. Maka yang sama orang ada cara kita pakai ihram cuma datang sekarang ini rusak yang dibuat oleh beberapa keadaan orang punya itu kain ihram sekarang dah tidak putih sebab ada dalam kuning, ada dalam biru, ada cat syariah itu dah besar pasal digunakan kain ihram untuk ilah syariah alasannya tak hilang kan? Ya tak juga pernah berbagai-bagai distribusi masyarakat Islam sekarang kira kita tidak serakah dulu serakah yang tua, yang muda, yang kaya miskin sama taraf duduk bawah kemah di Arab Mina masih lagi kaya muda masih duduk bawah kemah cuma yang kaya sikit itu pakai tilang. Itu dia beza. Ya kan? Umur Nabi saya pernah membezakan. Itu mahaji yang bagus untuk menyamaratakan semua orang tergolong. Berbeza siapa yang orang bertakwa. Itu dia bertakwa. Waktu setiap ketua Arafah selalu kita baca. Inna alamna kumminta karim ma'udha wa ya'ana kumumban wa qawakila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi al-Qafi. Allah Ta'ala kata inna alamna kumminta karim ma'udha kami dari kasyamu nasyarakat kumumban wa ja'alna kumumban wa qawakila kami jadikan kamu berbangsa-bangsa berkuah-kuah di ta'aruf supaya saling kenal mengenal, saling tolong-menolong yang tua susah, yang tua tolong yang orang ini susah, yang kuat-kuat tolong yang tidak bertenaga, yang bertenaga tolong sepatutnya orang tua-tua di Mekah, di Mekah, yang muda itu jauh
sepatutnya, tapi sekarang tidak sepatutnya. Yang banyak duit duduk dekat, yang tak ada duit duduk jauh. Dan lagi sunat. Pasal apa jadi demikian? Pasal bisnis masuk di dalam ibadah. Apabila bisnis masuk dalam ibadah, menurunkan ibadah akan dibesar. Sampai satu masa di masjid haram ada sedikit ulama, sedikit tempat duduk dalam masjid. Ada orang upah orang kamu berencang di tempat aku sebulan kembali. Selesai dengan kawan itu 1,500 bulan, 50 riyal semalam. Kawan dia awal-awal lagi berupah. Dia duduk ke tempat itu, anak aku semua-semua naik, bukan dia duduk di situ. Dia dah berupah. Orang itu balik pakai. Lepas balik pakai, dia balik ke sini, dia balik ke tempat terlalu, barulah dia jalan tempat istri. Ada sedikit mungkin tempat dalam masjid haram pada bulan Ramadhan. Ada tentang tua, ada sama. Masalah itu, saya lagi kuih dengan ibadah. Allah malah besar. Itu masalah yang kita hadapi. Okay. Yang keempat menjadi tetamu Allah. Al-Hujjah wal Umar waftullah inda'ahu ajabahu ma'anistaghfiruhu ma'anistaghfiruhu wa barulahu wa kama'afala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengerjakan haji dan orang mengerjakan umrah. Al-Hujjah wal Umar waftullah tetamu Allah. Inda'ahu ajabahu jika mereka berdoa nescaya dimakbulkan. Wa inistaghfiruhu wa barulahu dan jika mereka mohon ampun maka diampunkan. Dalam hadis ini dinyatakan waktullah sebagai tetamu Allah. Oleh sebab itu, orang yang pergi haji itu dipanggil tetamu Allah. Duyufur Rahman, tetamu Allah yang maha pemurah. Maka ada dua keadaan. Pertama, orang yang menguruskan, orang yang menjalankan haji adalah dia menguruskan atau menghormati sebagai tetamu Allah. Siapa menjaga tetamu Allah, maka dihormati oleh Allah. Cuma yang menjaga tetamu Allah juga adalah tetamu Allah. Rahmat Allah ada dua benda berlaku yang agak kontroversial sekarang ini kepada petugas-petugasnya. Dua tahun terakhir ini pegawai tabung haji tidak buat haji karena menguruskan orang lain. Okay. Saya lihat dari tahun pas rasa terpilih, tapi saya sudah tabung haji kontrak musim haji. Banyak cakap tenang, tak cakap tak selesa pasal bercakap dengan pahamah dan hati orang. Itu dia lima itu tadi. Kita bercakap juga dalam pencari poin dari masa yang sesuai. Okey? Tahun ini, setahun sebelum baru ini, semua pengurus maktab tidak buat haji kerana kemana yang berkhidmat itu. Padahal dia berada di Arafah sama dengan jemaah haji daripada pagi sampai malam, sampai pagi esok. Cuma besok jemaah haji pakai haram, dia pakai suar. Okey? Pergi di Mina, di Muzdalifah sama, di Mina sama, sampai dah balik ke Mekah. Bos saya kalau pas, tahun sebelum itu, mungkin dia mati. Nampak awal itu, mulai mula saat saya dah balik sama salam di hotel, sebab kita tu air, kita pamai usah, dia pun balik. Saya rasa dia mati pasal dia pakai apa. Orang yang semua kaya. Takut dengan pihak pengurusan atasan mengatakan, menggesa, dia bukan paksa, dia kata menggesa. Tapi dalam surat tawaran, saya sendiri pun surat tawaran, anda diminta jika perlu diminta tidak mengerjakan haji. Dan saya, mana satu masa dia minta kerja, saya kata kalau saya tak dipaksa supaya tidak buat haji, saya tak akan pergi. Takkan saya tak akan pergi ke rumah dia maksud apa kaya kenal. Tak sampai tahap lagi tapi sudah menunjuk ke arah ini. Tahun baru ini dikembangkan lagi pengurus dan penolong pengurus. Tidak buat haji dengan bantuannya pakai uniform menguruskan jemaah haji. Sampai di kota baru ini, pihak Pak Baru dia sudah tak tahan buat satu kotak video mana lebih baik buat haji dan tidak. Terpaksa mereka. Zaman Nabi SAW ada dua petugas yang agak sukar tugas di tugas. Pertama namanya Sintai Yatul Abbas. Satu kumpulan yang dipimpin oleh Sintai Abbas, Bapak Saudara Rasulullah SAW. Mereka bertugas mengambil air zam-zam daripada Mekah, bawa ke Mina untuk diminum oleh jemaah. Di Mina ada air itu, tangkas tak ada apa sebetulnya. Buang air besar, istinja pakai batu. Tak boleh masuk pakai air tak ada. Air ada untuk minum sahaja. Okey? Untuk dia boleh tayamu kalau tak ada air. Maka diangkut oleh satu kumpulan bernama Sifat yang terlambat dan mereka buat haji dan mereka minta izin pada Nabi untuk mandi di Mekah bukan mandi.